Assalamualaikum. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Video kali ini aku mau bikin mini vlog lagi, isi jalan-jalan. Untuk tempat pertama, aku mau ke Manahan, Solo. Ini masih pagi ya, sekitar jam 7-an. Nah, udah sampai. Masuknya itu cuman bayar parkir aja. Masya Allah, sejuk banget, ijo royo. Tempatnya cocok banget buat aku yang baru demam 2 hari. Hari ini aku nggak ikut lari karena aku baru sakit. Jadi aku olahraga kecil dan panas-panasan aja. Setelah nungguin bocil sama papanya lari, saatnya nyari sinar matahari di dekat patung atau di depan stadionnya. Panas-panasan, ini si bocil ngeluh katanya lapar, jadi cus langsung beli sarapan. Menu sarapannya bubur ayam. Untuk tempat yang kedua, aku main ke wisata si Blara. Ini ada di Klaten. Sebelum masuk, jangan lupa cuci tangan. Dan ini aku beli tiket plus dapat masker. Ini itu tempat pemandian gitu ya. Dan ini view dari depan, kelihatan asri dan seger banget karena banyak pepohonannya. Ini kita sarapan dulu karena tadi belum sempat sarapan. Enaknya di sini itu bisa bawa makanan dari luar. Jadi ini kita bawa bekal biar pikniknya tetap hemat. Setelah selesai makan, lanjut nyebur karena bocil udah pengen banget nyebur, udah nggak sabar. Dan ini nyewa balon murah, cuman 10.000 untuk satu balonnya. Ini aku nggak tahu, aku nggak dibilangin, dijamin atau gimana, kayaknya sepuasnya. Ya, Fir gak capek, Fir. Udah ya? Udah ya? Kok belum sih? Astagfirullah. Thank you.
tempat yang ketiga aku main ke taman. Ini ada di Sukoharjo, namanya Taman Pakujoyo. Tempatnya sejuk dan banyak banget pepohonan. Ini tuh taman plus kuliner karena banyak banget jajanannya, jadi makin betah deh main ke taman ini.